saudara putra, selamatkan malam dan juga selamatkan diri Anda dari api neraka. Saya malam ini ingin memberikan Anda kesempatan bertanya kepada saya minimal 5 pertanyaan. Namun syaratnya pertanyaan Anda itu ketika saya menjelaskan ada tanggapan balik dan Anda mampu menguasai materinya. Silakan, mumpung saya ada kesempatan di grup ini, khusus buat saudara putra, saya kasih kesempatan bertanya saja. Nanti saya yang menjawab. Minimal 5 pertanyaan. Silakan. Enggak layak ditanya. Kamu tidak layak di... tidak layak ditanya. Maksa banget. Saya tidak mau tanya-tanya. Karena saya tidak butuh. Kalau kamu ada pertanyaan tentang akidah saya, silahkan. Baik. Karena bertanya aja Anda susah, maka karena ini sudah larut malam, saya ingin bertanya kepada saudara. Sembahan kamu itu berapa tahun pernah menjadi makhluk? Silakan. Maksudnya yang mana? Sembahan yang mana? Sembahan saya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum agamamu ada, sudah saya sembah itu. Agamamu tahun 700 lahir, Allahmu baru muncul. Allahku sudah disembah sama orang Kristen, sama gereja, sama kami para pengikut Kristus. Gak ada pertanyaanmu lagi, lain lagi yang lebih jelas lagi. Jul. Kelihatannya saudara ngantuk. Jadi saya perlu mengulangi pertanyaan saya. Sembahan saudara sepanjang sejarah kehidupan umat manusia pernah menjadi ciptaan, pernah menjadi makhluk. Saya tahu Anda paham pertanyaan saya sebenarnya, tapi saya ingin Anda jujur. Sembahan Anda, Theos, itu pernah menjelma menjadi makhluk selama berapa tahun? Jawab dengan jujur. Nah, gak pernah. Gak pernah sembahan saya berubah menjadi makhluk. Gak pernah. Kamu belajar di mana? Kamu makan apa setiap hari? Gak pernah sembahan saya berubah menjadi makhluk. Bodoh kamu. Kalau bodoh, jangan diskusi dengan saya. Kamu makan apa setiap hari? Makan kencing onta, minum kencing onta. Begini Julkifli, kalau kau punya otak, ya kalau kau punya otak, buat pertanyaan yang jelas. Jangan berhalusinasi. Kamu berhalusinasi, kamu ngedrak, kamu minum obat, lalu berhalusinasi, mengarang fakta, lalu menghayalkan faktanya menjadi real. Begitu Jul. Saudara putra atau pendeta siapa namanya ini ya? Gak usah emosi, santai aja dengan saya. Karena saya tipenya bukan penghujat, juga bukan mencari kemenangan di dalam berdiskusi. Saya hadir di grup ini hanya untuk menyelamatkan Anda dari kesesatan Anda dan juga menyelamatkan generasi Islam dari penyesat-penyesat yang mengajarkan menyembah kepada makhluk. Jadi kawan, coba telaah lagi pertanyaan saya. Theos yang kamu sembah itu pernah nuzul ke muka bumi menjadi makhluk, dikandung 9 bulan, dilahirkan oleh makhluk, itu berapa tahun sembahan kamu itu menjadi makhluk? Kamu tahu yang dikatakan makhluk kan? Makhluk itu adalah ciptaan, bisa dilihat, bisa diraba, dan makhluk ini
ya. Tentu hidup itu yang perlu kamu pahami. Nah, saya ingin kamu jujur. Sembahan kamu itu pernah menjadi makhluk, berhenti menjadi khalik atau pencipta. Itu selama berapa tahun? Jujur, jujur, jangan pakai emosi. Debat dengan saya itu harus mengedepankan perilaku layaknya orang dewasa atau manusia waras. Silakan kawan, santai aja. Pendeta Pitro, Bang Joel, Pendeta Pitro. Masa gak kenal sama Bang Pendeta Pitro? Gimana Bang Joel ini? Itu Pendeta Pitro itu. Santai kok, mana saya anggap serius kamu. Pertanyaan goblok. Makanya saya ketawa-ketawa. Saya santai saya. Kalau kamu serius bertanya, baru saya serius menjawab. Kamu berhalusinasi, ya toh. Santai Julkifli, saya santai kok. Makanya saya tidak serius menjawab ocehanmu ini. Kamu lagi ngedrak kali itu. Lagi berhalusinasi. Pikir-pikir dulu. Sebenarnya saya tidak melayani orang semacam kamu. Bagi saya sampah. Orang yang berhalusinasi, menyimpulkan halusinasinya, lalu menganggap itu kebenaran, lalu disebarkan ke orang lain, itu orang sakit jiwa itu. Sudah ya, Julkifli, kamu minggir deh. Minggir ya. Saya tidak urus kamu. Pak Pendeta, saya kan tadi kasih kesempatan kepada Bapak untuk bertanya kepada saya. Tapi rupanya Bapak nggak mampu untuk bertanya. Dan kelihatannya lebih parah lagi. Pak Pendeta Putra, apa Petra, tidak mampu juga menjawab. Terus buat apa Bapak ada di sini? Pertanyaan saya kan jelas. Iman Anda itu kan iman mitologi kan? Di mana dewa nuzul menjadi manusia sebagai penebus dosa manusia. Nah, yang saya tanyakan, Theos yang adalah sembahan saudara Pendeta Petra itu pernah menjadi makhluk, pernah dilahirkan oleh manusia. Maka pertanyaan sederhana saya adalah, berapa tahun lamanya Tuhan Anda itu menjadi makhluk? Jawab dengan jujur, nggak usah emosi, nggak usah menyembunyikan sesuatu. Anda harus jujur mengakui. Ingat, ingat. Orang yang dianggap beragama dengan baik adalah orang yang dengan lugas, dengan jujur, dengan santai, mengajarkan ajarannya kepada orang lain. Saya ini debaters. Bapak apa? Kalau bukan debaters, ngapain ada di grup ini? Seorang pendeta tentu hadir di grup ini untuk mewakili agamanya, iya kan? Nah, pertanyaannya ketika Anda ditanyai, kewajiban Anda adalah bertanya. Bukan mengumpat, bukan mencaci maki. Gitu loh. Saya kan bertanya baik-baik sama Anda. Biar semua orang tahu bahwa ternyata di dalam ajaran agama Anda, seperti ini adanya. Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar. Katanya iman Anda Trinitas. Tuhan itu satu, tetapi tiga pribadi. Nah, ini yang ingin saya tahu. Yang satu pribadi, yang Tuhan satu itu dan tiga pribadi itu, berapa tahun dia menjadi makhluk? Berapa tahun? Apakah Anda lupa? Atau Anda sudah tidak ingin lagi mengakui Yesus yang adalah manusia itu makhluk? Apakah Anda tidak ingin mengakui bahwa Yesus itu manusia? Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan manusia? Gimana Pak? Saya kasih pilihan. Anda mau mengakui Yesus itu bukan manusia, atau Anda mau jujur berapa tahun Tuhan Anda pernah berubah posisi menjadi makhluk? Silakan. Julkifli, kamu juga sampah. Jadi saya pinggirkan ya. Kamu masuk blacklist, tidak masuk dalam orang yang pantas untuk diajak berdiskusi. Kalau memang pertanyaan saya itu berat, baik.
Saya akan bertanya yang ringan-ringan. Tapi kalau misalnya pun pertanyaan saya ini Anda anggap berat lagi, saya berharap Anda yang bertanya kepada saya. Tanya apa saja. Mau bertanya berapapun pertanyaan, insya Allah saya akan menjabarkannya dengan baik. Saya akan bertanya sesuatu yang sangat ringan, Pak. Ringan sekali. Ketika Tuhan Anda itu nuzul ke muka bumi menjadi manusia, yang paling dekat dengan dirinya bukan muridnya, tetapi adalah orang yang melahirkannya. Dan itu adalah ibunya pastinya. Saya ingin tahu menurut iman Pak Pendeta Petra, siapa Yesus menurut ibunya? Silakan. Abdul Kifli, kamu juga sampah, jadi saya pinggirkan ya. Kamu masuk blacklist, tidak masuk dalam orang yang pantas untuk diajak berdiskusi. Tunggu dulu Ahmad, tuh pertanggungjawabkan dulu. Kamu dapat berita atau baca buku apa ada Tritunggal dilempari batu? Jawab dulu itu, baru meloncat ke kalimat-kalimat pertanyaan berikutnya. Biasakan bertanggung jawab, Ahmad. Yesus itu kan bagian daripada Tritunggal atau Trinitas. Di dalam Yohanes 10 ayat 31, orang-orang Yahudi melempari Yesus batu. Itu loh, dalilnya jelas dalam kitab saudara. Nah, kenapa bisa ada Tuhan dilempari batu? Apakah pantas Tuhan itu, sang pencipta itu dilempari batu gitu? Coba saya mulai mengambil dari sini. Meskipun saya tahu Anda menghindar dari saya, tetapi mungkin Anda senang dengan membahas Tuhan Anda yang sedang dianiaya oleh makhluk. Yohanes 10 ayat 31, Yesus Tuhannya orang Kristen dilempari batu oleh manusia. Itu kenapa? Kamu tidak diizinkan bertanya sebelum kamu tuntaskan masalahmu, anak nakal. Saya itu guru, jadi saya terbiasa menertibkan anak-anak nakal yang sukanya ribut-ribut saja, nggak mau belajar. Kamu anak nakal tidak mau belajar atau mau belajar? Kalau mau belajar, saya tanya, nak, kamu baca buku apa ada Tritunggal dilempari pakai batu? Jawab. Baca buku yang disucikan oleh orang-orang Kristen. Buku yang kemudian sampulnya dituliskan dengan nama Yohanes, biar dianggap sebagai catatan murid Nabi Isa. Di buku itu ada tertulis dengan jelas, kecuali kalau sudah direvisi ya, di bab 10 ayat 31, Yesus yang adalah Tuhan Tritunggal dilempari batu oleh orang Yahudi. Kok ada Tuhan dilempari batu? Itu gimana penjelasannya, Pak Pendeta Petra? Baik, begini Julkifli, ya tadi kehapus itu. Dalam Yohanes 10 ayat 31, itu masih akan dilempar, tidak jadi lempar, ya. Mengapa dia mau dilempar? Kenapa tidak kamu cari tahu mengapa dia dilempar? Mengapa orang Yahudi marah? Orang Yahudi marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan Bapa. Ini penghinaan, penghujatan, ya. Sekala aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempar Aku? Jawab orang-orang itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ini sama seperti kalian menolak Yesus, marah dengan Yesus, marah dengan orang Kristen yang menghormati, menyembah, menerima Yesus sebagai Allah.
Itu dia. Dan kalian tidak sanggup membunuh Yesus, tidak sanggup membumi, membinasakan kekristenan di dunia ini. Itu ayat itu, ya. Nah, mengenai Tritunggal, kamu harus belajar juga. Jadi Tritunggal itu begini. Itu adalah Allah yang tak terbatas itu, ya, yang maha besar, bukan huakbar, ya, huakbar bukan maha besar artinya, ya. Allah yang maha besar, omnipoten, maha kuasa, omniscience, maha tahu, dan omnipresent itu, ya, tak terbatas dia, tak terjangkau, ya. Nah, dalam dirinya ada firman, dan hidup dalam roh, artinya apa? Dia hidup di luar dimensi waktu, dia di atas dimensi waktu, dia tidak terikat pada waktu, maka dia disebut roh, itu. Jadi ketiganya berbeda, ya, tapi tidak tiga, ya, tidak tiga, bisa dibedakan tapi tidak dipisah-pisahkan. Nah, Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu bukan Roh, Yesus itu adalah Firman Allah yang berinkarnasi. Begitu Julkifli. Yang mau dilempari itu adalah inkarnasi firman Allah dalam diri Yesus yang mengaku dia dan Bapa adalah satu. Dan orang Yahudi marah. Kamu marah, toh kalian marah semua sama orang Kristen, mengejek-ejek orang Kristen karena menuhankan Yesus. Yesus itu. Pak Pendeta Petra, Bapaklah yang membuat pernyataan sendiri bahwa kami marah karena Yesus itu mengaku dirinya satu dengan Bapa. Demi Allah, umat Islam itu tidak marah karena Yesus mengaku dirinya dan Bapa adalah satu. Itu adalah konsep makrifat dalam pengajaran agama Islam, Pak. Jadi kami tidak punya alasan untuk marah oleh karena pernyataan Yesus itu. Lagi pula, umat Islam itu terpelajar, Pak. Ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, itu tidak berhenti di situ. Ya, Yesus jelas mengatakan, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada-Ku, yang Kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku? Ya toh, Bapak mengatakan Yesus tidak dilempari. Oke, tetapi ujung-ujungnya menurut iman Bapak Yesus dibunuh kan? Jadi bukan hanya sekedar dilempari batu, malah dibunuh. Itu dalam konsep iman. Makanya tadi di awal saya bertanya, berapa tahun Tuhan Anda menjelma menjadi makhluk sehingga Ia ingin dilempari batu, kan gitu. Tapi saya tahu ketidakmampuan saudara untuk menjawab itu. Gak apa-apa, saya lanjut. Yesus mengatakan, kenapa engkau ingin melempari batu? Apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang telah Aku lakukan yang membuat kalian itu mau melempari Aku batu? Dijawab oleh orang Yahudi loh, Pak. Orang yang sesaman dengan Yesus. Ingat, orang yang sesaman dengan Yesus. Bukan Bani Islam, bukan Bani Ismail, tapi Bani Israel. Orang di mana mereka ditujukan Yesus itu diutus. Menjawab seperti apa kepada Yesus? Kami ingin melempari engkau batu bukan karena pekerjaan yang telah engkau lakukan, melainkan karena engkau menghujat Allah. Berarti orang-orang Yahudi, Pak, Bani Israel tahu menahu tentang esensi Allah. Mereka tahu Allah tidak mungkin muzul menjadi makhluk. Makanya saya tanya di awal, berapa tahun Tuhan Anda menjadi makhluk? Ya. Jadi Bani Israel yang paham kitab Tanakh, yang paham kitab Torah, yang paham bahasa Ibrani, yang tahu bahasa Aramaik, yang hidup sesama dengan Yesus pun heran ketika ada manusia mengaku dirinya sebagai Allah. Apa sebabnya? Karena Taurat Musa tidak mengajarkan Tuhan nuzul menjadi makhluk, Pak. Jadi wajar. Bukan karena pekerjaan yang engkau lakukan, Yesus.
yang membuat kami ingin melempari kamu batu. Tetapi kamu terlalu lancang menyamakan dirimu dengan Allah. Berarti Bani Israel tahu Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Bani Israel tahu Tuhan tidak pernah dibentuk dalam rupa makhluk. Itulah Pak yang perlu Bapak pahami. Namun saya ingin memberikan pokok inti dari pengajaran Yohanes 10 ini. Ketika orang-orang Yahudi yang paham kitab Tanakh, tidak seperti orang Kristen yang hanya umat terjemahan, ingin melempari batu Yesus oleh karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Tuhan. Apa klarifikasi Yesus? Yesus mengatakan, "Hai, kalian ini gimana sih? Bukankah di dalam kitab kalian itu ada tertulis dengan jelas bahwa Allah yang kalian sembah itu berfirman bahwa jikalau kepada siapa firman itu disampaikan, maka dia disebut Allah. Sedangkan ketetapan Allah itu tidak bisa dibatalkan." Maksudnya, kalau saya menyamakan diriku dengan Allah, bukan berarti aku itu adalah Allah. Tetapi aku ini hanya penyampai firman. Itu loh. Itu cara pemahamannya, Pak. Jadi cara penginjilan yang Bapak lakukan dengan cara saya menelaah sebagai penginjil jalanan, itu berbeda. Saya menggunakan pendekatan ilmu, Bapak sebagai pendeta menggunakan pendekatan perpuluhan, duit, fulus. Jadi memang ada kesalahpahaman yang sangat mendalam ketika Bapak memahami ayat yang Anda anggap sebagai dasar menuhankan makhluk. Gitu loh. Jadi Anda salah ketika Anda mengatakan Zulkifli keliru tidak memahami Tritunggal itu apa. Sekali lagi saya katakan kepada Pak Pendeta, di gereja mungkin Bapak boleh bangga dengan mengatakan itu, tapi di hadapan saya jangan coba-coba. Makanya muncul pertanyaan saya tadi di awal, Pak, yang membuat Bapak itu kelencotannya. Ya. Berapa tahun Tuhan Bapak, Theos, itu nuzul menjadi makhluk yang ingin dilempari batu, yang kemudian klarifikasi bahwa ternyata dia bukan menyamakan dirinya dengan Tuhan, tetapi dia mengemban amanah menyampaikan firman sehingga dia boleh mengaku sebagai Allah. Kenapa? Karena dia mewakili Allah untuk menyampaikan perkataan Allah. Di dalam Yohanes 12 ayat 49, di kitab Anda, Yesus yang Anda tuhankan mengaku, "Aku ini tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan dan aku katakan." Berarti Yesus ketika mengatakan aku adalah Allah, aku adalah Bapa, akulah Alfa dan Omega, itu berarti Yesus sedang menyampaikan perkataan Allah, bukan menyampaikan perkataan yang berasal dari dirinya sendiri. Paham enggak sampai situ, Pak Pendeta Petra? Kayaknya kamu kurang belayan kamu. Kurang belayan kamu. Kamu minggir ya, minggir, minggir. Yesus adalah salah satu inkarnasi dari ketiga ini, yaitu firman Allah. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi sebelum berinkarnasi dalam diri Yesus, segala... Nah, itu kan? Tadi katanya pertanyaan saya abal-abal, tidak pantas untuk ditemani berdiskusi. Nah, sekarang Anda berbicara tentang inkarnasi. Itulah yang saya tanyakan, Pak. Tuhan Bapa itu berinkarnasi menjadi makhluk itu berapa tahun lamanya? Ingat, ingat. Bapak bukan Bani Israel. Bani Israel dan Bani Ismail itu tahu persis konsep Tuhan. Berbeda dengan Anda, yang Anda tahu adalah konsep Theon atau Theos. Ya, Bapak boleh bangga mengatakan Yesus itu Tuhan. Oke, silahkan. Tetapi 2000 tahun silam, orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, ketika Yesus memperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa, justru mereka menganggap Yesus itu hantu, bukan menganggap Yesus itu Tuhan. Ya, contoh, di dalam kitab Anda,
yang diwartakan kemudian oleh seorang penulis, di mana karya tulisnya kemudian dituliskan dengan sampul Matius. Bab 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam. Jadi Matius ini, pengarang Matius ini tidak tahu persis jam berapa kejadiannya. Artinya ini bukan firman Tuhan, ya kan? Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya, jadi pengarang Matius ini bukan murid Yesus ya, karena dia mengatakan ketika murid-muridnya, dia tidak mengatakan ketika kami sebagai muridnya, tetapi dia mengatakan ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya terkejut dan berkata, itu hantu, itu ada hantu. Lalu murid-murid ini teriak-teriak karena takut. Jadi ketika Anda yang hidup di tahun 2020, oleh karena Yesus membangkitkan orang mati, oleh karena Yesus ini dan itu, lalu kemudian Anda katakan dia Tuhan, orang yang hidup sesama dengan Yesus yang adalah muridnya, diterangkan di dalam kitab Bapa, ketika melihat Yesus berjalan di atas air, bukan menganggap Yesus itu adalah Tuhan, sehingga menganggap apa yang dilakukan itu adalah hal yang luar biasa. Tidak perlu takut, tidak perlu teriak, tidak perlu menganggapnya hantu, karena mereka tahu, andai saja, bahwa Yesus itu adalah Tuhan Sang Pencipta. Sayangnya, sang murid hanya mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Ya, paling tinggi levelnya anak Tuhan. Maksudnya, dia bukan hasil dari zina, tetapi Maria mengandungnya akibat daripada kalamullah, akibat daripada kalimatullah, kehendak Allah. Jadi, orang yang sesama dengan Yesus, ketika melihat Yesus melakukan sesuatu tindakan di luar kewajaran, justru mereka mengira melihat hantu, bukan menganggap itu adalah perbuatan biasa, karena memang Yesus kita itu adalah Tuhan menurut muridnya. Tidak, justru mereka ketakutan. Begitu juga ketika Yesus ya bangkit dari pingsannya, Pak, kemudian dia muncul di tengah-tengah muridnya di dalam Lukas 24 ayat 36 dan seterusnya. Murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Jadi mujizat-mujizat yang kemudian belakangan ini dianggap adalah perbuatan Tuhan sehingga Yesus dituhankan, justru orang yang sesama dengan Yesus, perbuatan-perbuatan itu dianggapnya adalah perbuatan hantu. Ayo, sekarang yang afdal, pengajaran Yesus kepada orang yang hidup sesama dengan Yesus atau pengajaran yang diterima oleh Kristen dari mimbar gereja? Gitu loh, Pak. Jadi makanya saya tanya kepada Bapak tadi, berapa tahun Theos berinkarnasi menjadi makhluk? Dan pertanyaan ini membuat Bapak lari terbirit-birit dari saya. Ayo, Pak, serius, Pak. Saya bukan penghujat, saya adalah penginjil jalanan. Tugas saya meluruskan iman Anda agar mendudukkan Yesus pada porsi yang sebenarnya dan tidak mengajarkan ajaran mitologi pagan Yunani kepada generasi muda Indonesia. Itu tujuan saya. Jadi Bapak tidak usah khawatir, saya bukan penghujat. Saya hanyalah penolong bagi Bapak untuk supaya Bapak kembali kepada jalan Allah, menyembah kepada Sang Khalik, Tuhan yang juga disembah oleh Yesus yang Anda tuhankan. Silakan, mohon ditanggapi VN saya, Pak. Sesuatu itu bermula, ada, tercipta melalui firman Allah. Itu makanya disebut dia sang awal. Firman Allah itu sang awal. Dan disebut sang akhir, karena segala sesuatu, ciptaan itu, diciptakan untuk dia dan oleh dia, yaitu firman Allah. Dalam inkarnasi firman Allah itu, Yesus, dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, ketika dia memenuhi kemanusiaan Yesus itu, sifat al-awal wa al-akhir itu
tetap melekat pada diri Allah, firman Allah. Maka dalam rupa manusia pun dia mengatakan, akulah awal, akulah alfa dan omega, ana wal akhir, ya, sayalah sang awal dan sang akhir, sayalah alfa dan omega. Itu konteksnya itu, saudaraku. Baik, saya sangat tertarik dengan pernyataan Pendeta Petra, ya, yang menghindar dari saya menanggapi yang lain, tetapi saya harus menanggapi pertanyaan dan pernyataan Bapak. Tujuan saya supaya yang lainnya itu tercerahkan. Bapak mengatakan Yesus itu adalah Allah dan Yesus itu adalah manusia. Ini kalau bukan orang yang gila yang mengatakannya, tentu adalah orang yang berkata tanpa menggunakan proses analisa akal. Karena kitab suci yang dipegang oleh Anda jelas mengatakan Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Mundur ke belakang ke kitabnya orang Yahudi, tidak ada Allah dibentuk dalam rupa apapun. Sementara Yesus dibentuk di dalam rahim selama 9 bulan untuk menjadi manusia. Kalaupun dia berasal dari roh, atau dia berasal dari malaikat sekalipun, atau dia berasal dari Tuhan sekalipun, tapi yang jelas Yesus dibentuk, artinya Yesus diciptakan. Yesus berproses, artinya Yesus itu diciptakan. Sehingga tidak layak manusia sehat menyembah ciptaan. Tidak layak manusia menyembah sesamanya makhluk yang sama-sama diproses. Ya, itu yang perlu saya luruskan kepada paham Bapak. Ketika kemudian Bapak mengatakan Yesus itu awal dan akhir, maka bisa jadi itu benar. Kenapa? Karena Yesus adalah nabi yang pertama, yang awal ke nabi, apa, satu-satunya nabi yang mengawali disembah oleh manusia, sesamanya manusia. Dan boleh jadi Yesus itu akhir. Maksudnya, dia adalah nabi terakhir yang terangkat ke surga, ke langit, disebabkan karena ancaman pembunuhan oleh orang-orang yang kufur terhadap kedatangannya sebagai utusan Allah. Boleh. Tapi kalau Anda mengimani konsep alfa dan omega, awal dan akhir itu berujuk kepada bahwa Yesus itu Tuhan, Anda salah, Anda sesat, Anda kufur, Anda laknat, Anda akan diusir oleh Yesus sebagai pembuat kejahatan. Apa halnya? Karena hanya oleh karena bahasa Yunani koine, alfa dan omega, hanya karena bahasa Greek kata alfa dan omega itu sehingga Anda menganggap Yesus Tuhan. Apa artinya itu, Pak? Ketimbang mereka yang hidup sesama dengan Yesus, ketika dengan mata mereka melihat tanpa ada cerita dari orang lain, mata mereka sendiri yang melihat Yesus berjalan di atas air, Yesus membangkitkan orang mati, Yesus satu roti bisa membuat makan 500 orang, 5000 orang, dan seterusnya. Tetap saja menganggap ketika mujizat-mujizat itu dilakukan oleh Yesus, menganggapnya itu adalah sebuah perbuatan hantu. Lalu kemudian keabsahan, keotentikan kitab Anda yang adalah dulunya bernama kitab mimpi, belakangan baru diganti dengan judul kitab wahyu, yang menceritakan Yesus di luar daripada nalar kewarasan manusia. Ya. Lalu kemudian itu Bapak anggap sebagai asal-usul penyembahan dan pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Sebagai penginjil saya ingin mengajarkan, sebelum Anda memahami ayat yang ke-17 atau ayat yang ke-8 dari Wahyu 8 itu, dari Wahyu ke-1 itu, pertama itu, coba baca ayat pertamanya, Pak. Inilah
Wahyu Al-Amin dalam kurung Yesus yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Maksudnya, inilah perkataan Allah yang disampaikan kepada Yesus sebagai wahyu untuk Yesus sampaikan kepada hamba-hamba Allah. Berarti jelas, pengakuan Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu sudah terjawab. Kemudian Yohanes 17 ayat 8, pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, maka sudah terjawab. Perkataan Yesus, akulah Alfa dan Omega itu adalah firman yang diberikan oleh Allah kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada Bani Israel bahwa Allah atau Hasem itu adalah awal dan akhir. Ya, saya harus menjelaskan ini lebih terinci kepada Bapak. Sayang Bapak Pendeta menghindar dari saya. Gitu loh. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, berapa tahun Theos yang Anda tuhankan, yang diajarkan oleh kitab Yunani Anda? Karena orang-orang Yunani itu tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Elohim. Yang mereka kenal adalah Theos atau Logos atau Theon. Nah, saya mau tanya, berapa lama Theon Anda itu inkarnasi menjadi makhluk? Tolong dijawab, Pak. Oh, jadi segala sesuatu diciptakan oleh Yesus sebelum atau pra-inkarnasinya. Jadi penciptaan alam dan segala isinya dia ciptakan sebelum dia inkarnasi, masih dalam keberadaannya di dalam diri Bapa. Sebelum inkarnasi, keberadaan dirinya di dalam diri Bapa. Lagi-lagi Yesus berada di dalam diri Bapa. Berarti di situ lagi-lagi dua oknum. Praeksistensi Yesus pun jelas Bapak katakan Yesus berada dalam diri Bapa. Jadi kapan Yesus itu menjadi Bapa gitu loh? Gak pernah, Pak. Jadi Yesus itu memang gak pernah Bapak menjadi Bapak. Makanya tadi Anda menghindar dari pertanyaan saya. Dan hanya meluapkan bualan-bualan kosong yang kemudian saya perlu luruskan. Saya ingin mengajak Bapak melihat Yohanes 8 ayat 17 dan ayat 19. 17 dan ayat 18. Yesus dan Bapak adalah dua pribadi. Bukan satu pribadi. Itu ada di dalam Yohanes 8 17, 18. Terkait Anda ingin mengatakan bahwa itu kan setelah dia menjadi manusia. Nah, tadi Bapak mengatakan praeksistensi Yesus, dia berada di dalam diri Bapak. Berarti Yesus dan Bapak itu tidak satu esensi. Tetapi Yesus hanya nebeng pada Bapak. Lalu kemudian jelas dikatakan di dalam Kisah Para Rasul ayat 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 38 maksud saya. Yesus nyata diurapi berdasarkan ayat itu. Ini artinya bahwa ketika yang diurapi dianggap Tuhan, maka yang diurapi oleh Bani Israel dari zaman-zaman terdahulu, dari zaman Musa dan seterusnya, itu semuanya adalah Tuhan. Nah, kalau Anda ingin mengakui bahwa Yesus memang adalah Allah dan adalah manusia, itulah pertanyaan saya. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mendengarkan VN saya. Bahwa Yesus itu manusia tidak layak menjadi Allah. Karena Allah bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus anak Maria, Maria adalah manusia. Ketika melahirkan, maka yang keluar pasti manusia. Bukan kodok, bukan tikus. Apalagi Tuhan, kan gitu. Saya maklum ya, Pendeta Petra, mungkin Anda di grup ini mencari orang yang pemahamannya masih lemah tentang kekristenan, sehingga Anda menghindar dari saya. Tetapi sebagai penginjil, saya merasa terpanggil untuk menanggapi VN-VN Bapak, meskipun Bapak tidak mendengarkan secara langsung, oleh karena Anda malu untuk
diketahui bahwa Anda sebenarnya mendengarkan tapi tidak ingin menanggapi. Tapi tujuan saya menanggapi supaya orang-orang di luar sana itu mengetahui bahwa seorang pendeta bernama Petra pun ya tertatih-tatih ketika menghadapi orang yang paham kitabnya gitu. Yesus adalah milik Allah, makanya Bapak mengatakan Yesus ada di dalam diri Bapak. Yes, itu memang milik Allah. Yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 23. Yesus adalah milik Allah. Nah, coba gunakan akal Anda. Yang memiliki tentu berbeda dengan yang dimiliki. Saya memiliki buku. Saya dan buku pasti berbeda. Saya memiliki pulpen. Saya dan pulpen pasti berbeda. Allah memiliki Yesus. Tentu layaknya saya dengan buku berbeda. Demikian juga Allah dengan Yesus berbeda. Sehingga ketika praeksistensi Yesus Anda mengatakan Yesus adalah milik Allah, berada pada diri Allah, maka yang Anda maksud di situ adalah kalamullah, sifat berkata-kata yang dimiliki oleh Allah. Sayangnya Yesus itu bukan perkataan, tetapi Yesus itu adalah ciptaan. Dia adalah makhluk yang berasal dari sifat al-kalam yang dimiliki oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran dikatakan Yesus itu adalah kalimatullah. Maksudnya ciptaan yang berasal dari perkataan Allah. Ini tidak susah, tidak sulit untuk menerima penjabaran saya sekiranya Bapak tidak menggunakan konsep perpuluhan, tapi menggunakan konsep ilmu dan ilmiah. Saya kira seperti itu, Pak Pendeta, bahwa yang dimaksud Yesus berada pada diri Bapa itu maksudnya adalah Al-Kalam yang melekat pada diri Bapa, pada diri Allah, yang melahirkan sebuah kemampuan untuk berfirman, itulah yang menyebabkan Yesus tercipta. Makanya di dalam Himne Plato yang diambil oleh penulis kitab yang kemudian disebut sebagai Yohanes, meskipun dia bukan Yohanes Anak Zebedeus, pada mulanya adalah firman. Siapa yang diceritakan di situ? Yesus. Artinya Yesus itu sebelum tercipta menjadi manusia, pada mulanya adalah firman. Berarti Yesus itu pada mulanya adalah perkataan Allah. Nah, sementara di dalam Bilangan 55 ayat 11 jelas dikatakan bahwa apa yang berasal dari perkataan, apa yang terlontar dari perkataan dari mulut Allah, itu akan terjadi seperti apa yang dia inginkan. Nah, ketika Allah berfirman ingin Maria hamil melahirkan anak yang nantinya menjadi nabi, maka itulah yang terjadi. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Maksudnya sebelum Yesus tercipta, Allah berfirman lebih dulu. Apa buktinya? Lihat di kitab Anda. Baca di dalam kitab Lukas, Matius, Markus. Bagaimana kemudian malaikat Jibril datang kepada Maria, Gabriel ke Maria. Hai Maria, engkau akan mengandung seorang anak putra. Kelak engkau akan menamainya Yesus putra. Yesus putra Bapa. Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Itulah yang dimaksud berasal dari firman. Firman itu berproses. Malaikat Gabriel datang kepada Maria menyampaikan firman itu. Makanya dikatakan Yesus sebelum tercipta menjadi manusia, pada mulanya dirinya adalah firman. Matahari sebelum menjadi matahari, pada mulanya adalah firman. Zulkifli sebelum menjadi penginjil, pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu ciptaan, pada mulanya adalah firman. Yesus ciptaan, pada mulanya adalah firman. Kalau Yesus dituhankan karena Yesus pada mulanya adalah firman, maka silakan tuhankan semua makhluk. Silakan tuhankan isi-isi alam semesta ini. Karena isi alam semesta ini pada mulanya adalah firman atau kalimatullah. Belajar lagi, Pak Pendeta. Apa menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Yesus adalah firman, inkarnasi firman Allah. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya atau melalui Yesus yang sudah inkarnasi. Itu Kolose 1:16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu
yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Inilah mengapa dia disebut Alfa dan Omega, awal dan akhir, bahwa segala sesuatu berasal, bersumber dari Dia, Sang Firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan ciptaan itu diciptakan bukan begitu saja. Ya, diciptakan adalah untuk Dia, maka Dia mau menjaga, mau memelihara, mau menyelamatkan ciptaannya itu untuk tidak binasa. Karena itu untuk dirinya sendiri Dia menciptakan itu. Begitu, Mas. Kolose itu bukan firman Allah dan juga bukan sabda Yesus. Tetapi adalah perkataan orang bodoh yang ingin bermegah di dunia, yaitu Paulus. Jadi orang waras tidak bisa menjadikan itu sebagai acuan, Pak. Perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 29 atau Yohanes 14 ayat 28. Yesus yang Anda tuhankan jelas berkata dengan sendirinya bahwa Bapaknya lebih besar dari siapapun dan Bapak lebih besar dari Yesus. Jadi jelas menurut Yesus, Yesus bukan Tuhan. Menurut penulis Kolose, Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya tanya kepada Bapak sebagai pendeta, Bapak percaya Yesus apa percaya Paulus? Itulah. Nah, jadi Pak Pendeta Petra, saya bukannya sok tahu Pak Pendeta, tapi memang saya adalah orang yang terpelajar, dalam arti kata saya mengkaji kitab Bapak untuk melindungi umat-umat Islam yang awam terhadap kebenaran Islam dan juga terhadap kesesatan agama Bapak. Kasihan mereka, Pak. Hanya karena Indomie mereka dikibulin, membuang akidah mereka karena mereka awam terhadap Islam, mereka awam terhadap ajaran mitologi, sehingga mereka dengan mudah dimasukkan ke dalam kandang-kandang binatang gitu. Jadi kalau Pendeta Petrah kemudian mempertontonkan diri kabur, lari, loncat, terbirit-birit dari saya, gak apa-apa, saya maklumi. Tapi yang paling pasti yang Pak Pendeta harus pahami dengan baik, Yesus itu mengaku, Pak, dengan mulutnya sendiri di dalam Yohanes 17 ayat 7. Mereka sekarang percaya. Mereka yang dimaksud di sini bukan Kristen, Pak, tapi orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, yang mau percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 7 itu, sekarang mereka percaya bahwa segala yang ada pada diriku itu berasal daripadamu. Artinya, apapun yang dimiliki oleh Yesus yang menyebabkan mata orang Kristen itu terbelalak sehingga menganggap Yesus itu Tuhan, ternyata Yesus akui semua itu berasal dari Tuhannya. Ya, sangat kasihan kalau hanya karena duit, hanya karena fulus, Bapak membiarkan kesempatan yang diberikan oleh Allah berkenalan dengan teman-teman kami di sini, ya, memberikan pengarahan, memberikan pencerahan tentang pengajaran Yesus, tetapi Bapak tetap aja membangkang demi fulus, itu sangat disayangkan. Yesus, saya ingin mengutip perkataan Rasulullah Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam di dalam Yohanes 10 ayat 37. Yesus dengan sadar mengatakan gini, Pak Pendeta, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku atau Tuhanku, janganlah percaya kepadaku. Artinya, Yesus itu pesuruh Allah, Yesus itu duta Allah, Yesus itu Rasul Allah, Yesus itu Nabiullah. Yohanes 10 ayat 37. Iya, semoga saya tidak keliru. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhanku atau Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, tolong, kata Yesus,
percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Maksudnya Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Artinya, misi kedatangannya benar-benar adalah rasul utusan Allah. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Yesus tidak akan mungkin mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Enggak mungkin. Karena di situ ada dua oknum. Andai saja Yesus itu adalah Bapa, maka Yesus tidak perlu mengatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, tetapi dia akan mengatakan aku adalah Bapa, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Atau Yesus tidak akan mungkin mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena dengan mengatakan aku dan Bapa itu sudah menjadikan bukti otentik, jelas, ilmiah, dua oknum, bukan satu oknum. Tapi seandainya Yesus mengatakan aku adalah Bapa, maka sangat boleh jadi pengajaran Pak Pendeta itu adalah sebuah pendekatan yang harus diteliti secara kontekstual, bahwa apakah benar Yesus itu adalah Allah. Tetapi tidak perlu saya rasa kita teliti apakah Yesus itu Allah atau bukan, karena jelas pengajaran-pengajaran Yesus telah nyata bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berakal, bahwa Yesus mengajarkan dirinya bukan Allah. Dengan perkataan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, itu sudah bukti jelas bagi orang-orang yang berakal sehat bahwa Yesus itu bukan Bapa. Ya, gitu ya Pak Pendeta Petra. Karena Bapak tidak mau menanggapi VN saya, jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, meski dicuekin ya, paling tidak apa yang saya sampaikan ini bisa didengarkan oleh dunia, bahwa seorang pendeta yang sangat luar biasa, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya cerdas, ketika ditanyai hal yang mendasar pada imannya, ternyata hanya bisa loncat sana sini, mencaci maki, menghujat, mencelah, dan seterusnya. Ya, saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Bapak diijabah oleh Allah, supaya Bapak bisa mengikuti jejak orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, menemukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, bahwa tanpa melalui pengajaran Yesus, maka Bani Israel yang mengimani Allah sekalipun, tapi tidak mengakui kenabiannya, tidak akan sampai kepada Allah. Karena kenapa? Seorang nabi diutus untuk diakui oleh kenabiannya, oleh umatnya. Setiap nabi itu perlu diakui oleh umatnya. Abraham adalah seorang nabi, harus diakui sebagai nabi ketika dia diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah yang datang kepadanya. Musa harus diakui sebagai nabi ketika dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Begitupun Yesus harus dianggap sebagai nabi kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan nyata memang Yesus itu adalah seorang nabi. Dia bukan Tuhan. Dan untuk meyakinkan Bani Israel yang menolaknya bahwa dia adalah nabi, maka Yesus mengatakan aku dan Bapakmu adalah satu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pekerjaan yang aku lakukan bukan dari diriku sendiri, tetapi pekerjaan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan oleh Bapa-Mu untuk aku katakan kepadamu. Itu pernyataan Tuhan yang berasal dari manusia yang Bapa tuhankan, yang tadinya memang murni berasal dari Theon-Theon, pengajaran penyembahan terhadap dewa-dewa yang diajarkan oleh penjajah kekaisaran Romawi kala itu, yang kemudian diteruskan oleh ajaran yang kemudian disebut dengan sebutan ajaran Kristen. Saya kira seperti itu Pak Petra. Mungkin Bapak cuek terhadap saya, tapi insya Allah paparan-paparan saya ini akan bermanfaat kepada umat Islam, agar mereka tetap kuat di dalam memegang teguh akidah Islam. Selama apapun ekonomi mereka, semiskin apapun mereka, mereka harus sadar jangan menukar iman mereka dengan dunia. Dunia ini hanya sesaat. Di hadapan Allah, hidup kita misalnya 63 tahun,
itu tidak sampai sekedip mata di hadapan Allah. Ya, 1000 tahun bagi manusia itu hanya sehari dalam hitungan Tuhan. Itu yang perlu dipahami dengan baik. Akhir kata buat teman-teman muslim, salam satu Tuhan. Dan untuk Pak Pendeta Petra, salam beda Tuhan. Semoga Bapak bisa mendapatkan hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.